Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat posting baru atau mengedit posting dari halaman default setelah kita membuat WordPress gratis. Ini adalah tampilan default. Kita klik dulu the post. Post ini sifatnya dinamis ya. Jadi semacam kayak news, berita. Setelah ini kita klik sunting. Kemudian ini kita rubah. Ctrl A pada teks, hapus dulu. Kemudian kita siapkan menu dari Notepad yang kita salin. Kita bisa rata justify. Lakukan edit. Di sini ada yang akan kita buat nomor ya. Jadi daftar bernomor. Kita bisa langsung blok sini. Kemudian klik daftar nomor. Kita edit satu-satu. Anda bisa rubah sini untuk gambarnya. Jalan saja. Terus kemudian taruh sini. Tambahkan media, pilih gambar atau upload baru. Tambah baru. Cari gambar, kemudian open. Kemudian di sini pada pengaturan post statusnya publik, kemudian untuk kategori Anda bisa menambahkan kategori, contohnya di sini WordPress.
gambar fitur bisa diabaikan, bisa ditambahkan. Kita lihat pratinjaunya. Dan klik perbarui. Tunggu hingga tanda pos sudah berhasil diperbarui seperti ini. Dan kita lihat halaman. Anda bisa lihat di sini hasil dari double ya. Jadi Anda pilih salah satu. Kita sunting dulu antara gambar fitur yang dihapus atau sini yang dihapus. Oke, kita gambar fitur aja yang kita hapus dan kita klik perbarui. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini adalah sebuah konsekuensi dari penggunaan WordPress gratis yang disisipin iklan dari yang memiliki hosting tersebut. Jika menginginkan ini tidak ada, maka itu kita harus pesan upgrade sekarang dengan self-hosting atau berbayar mulai dari 4 dolar per bulannya. Demikian cara membuat posting. Selamat berlatih.